Jangan cuma nonton. Bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan melatih burung trik spin, yaitu memutar dengan media korek bekas yang sudah tidak nyala. Ya seperti ini, korek bekas sudah habis gasnya, tidak menyala lagi apinya. Kita akan menggunakan korek bekas ini untuk melatih love bird skill spin, yaitu spin memutar. Kita akan memanfaatkan bunyi korek tersebut sebagai penanda kalau dia berhasil melakukan trik yang sesuai kita inginkan dengan cara menceklek atau membunyikan korek tersebut. Bunyikan korek jika lovebird melakukan triknya dengan benar. Kita putar makanannya seperti ini. Jika lovebird benar melakukannya, kita kasih suara clap. Fungsi korek bekas ini sebagai pengganti glitcher. Kita bisa memanfaatkan barang bekas dan tidak perlu lagi untuk membeli glitcher. Lakukan seperti ini teman-teman, sampai lovebird benar-benar hafal dengan triknya. Dan kita bisa menambahkan acungan jari telunjuk kita agar lovebird mengerti jika itu tandanya berputar. Ya segitu saja video kali ini yang saya buat. Jangan lupa untuk mendukung saya, like, comment, dan subscribe.